Oke. Okay, during the last lecture, we stopped at the shape of sphere, the basics of sphere and also the hemisphere. Okay, so kita go through balik sekejap. Persamaan asas untuk sphere. Okay, kita ada sphere, hemisphere. And then persamaan sphere saya tunjuk, dan sebenarnya kalau elok kita tunjuk dalam bentuk asas, eh. Mana? Okay. Sphere, the basic equation will be x minus h squared plus y minus k squared, because this is a three dimension, z minus l squared will be made equal to r squared. Okay. So seperti biasalah, HKL adalah center kepada sphere tersebut dan r ialah radius. So you imagine you try to bring the thinking of the circle into a 3D sphere. So ada HKL. Untuk hemisphere, hemisphere kita boleh bahagikan kepada tiga jenis. Yang saya tengok yang dikongsi dalam nota hanyalah asas yang mana center adalah kosong-kosong. Jadi dia boleh dalam paksi Z, dia boleh tambah tolak, tambah di atas, tolak di bawah, R kuasa 2, tolak X kuasa 2, tolak Y kuasa 2. Dia boleh juga kalau kita dalam satah Y, jadi tambah tolak, R squared minus X squared minus Z squared dan juga X sama dengan tambah tolak square root R squared minus Y squared minus Z squared. Ini umum yang ditunjukkan. Namun saya merasakan kalau kita ini dengan assumption bahawa HK adalah 0-0, solid. Okay. Kalau HK berbeza, bukannya pada origin, maka sepatutnya ada X tolak H di sini, Y tolak K di sini. Eh? Tapi tak apa, kita abaikan dulu. Dalam bentuk sphere, beberapa properties yang diberi yang menyatakan kalau R squared sini, saya tambah R squared besar daripada kosong, jadi kita ada graf, kita ada sphere lah. Kalau R squared sama dengan kosong, kita jadi satu titik, point. Dan kalau R squared kurang daripada kosong, iaitu no graph at all atau no sphere, no graph lah, no point. Jadikan ni sebagai asas panduan kepada kamu punya nota. Okay, nah, ini biasa lah, sama je. Okay. Oh, by the way, hemisphere punya persamaan pun sebenarnya dia datang daripada sphere sebenarnya. Kalau kamu tengok, kalau kamu kuasa dua kan, dia sama jadi. Cuma beza kali ni dia dalam square, dia tukar dalam bentuk lain. Alright, untuk soalan begini, kita tak bincang dulu sekarang, tapi cukup untuk menunjukkan bahawa manipulasi kepada equation sangat perlu. Dalam kes ni, dia guna asas completing the squares. Ingin saya maklumkan dalam test sebelum ini, majority berjaya buat completing the square dengan baik. Alright, tetapi beberapa pelajar dia mungkin terconfused dan mungkin dia tak check balik. Okay, ini maksud saya. Okay, some students tends to memorize the formula. For me, it will be a little bit dangerous. Okay, yang saya ajar tu yang kena B per 2A tolak B squared per over 4A tu kan. Alright, boleh nak guna tapi hati-hati sebab kadang-kadang kamu tersilap hafal dia jadi lain lah. Okay, sebentar untuk completing the square. Okay, how to complete the square? We want to change it into the form of x plus d squared plus e. Ini general form tau, general form.
kita nak jadikan supaya x tambah something squared. Kita tak mau ada dua penyebut x ni. Kita nak satu je penyebut x di dalam equation. Itu kita punya final end product. Untuk kita buat dia balik, katakan ini adalah, kalau nak guna formula tu kan, ni A, B, C tak ada. C sebenarnya coefficient tu tanpa sebutan x, kosong lah dalam kes ni. Jadi kalau kita nak buat, okay, contoh D ni benda kan, D akan jadi B per 2A B for per 2A, 2 kali 1. So kena identify juga, A ni sekarang ni dalam kes ni 1, B sama dengan 4, C sebenarnya kosong, abaikanlah. Jadi D sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. So dia jadi gambaran kepada saya, dia jadi X tambah 2 kuasa 2. Okay, yang E pula dia jadi tolak B squared over 4, B squared over 4A. Jadi 4 kuasa 2 per 4A, 4 times 1 becomes negative 16 over 4, it becomes negative 4. Jadi X tambah 2 kuasa 2 tolak 4. Okey, peringatan. Kadang-kadang saya buat computing the square pun, saya amat risau saya buat silap. Selalunya saya akan expand balik. Ni jap, ni apa? Kuasa 2 kat atas ni. saya akan expand balik selalunya. Saya akan tengok sama ada yang ni, yang bawah ni, yang saya dah complete the square ni, ada tak sama dengan atas? Kalau saya kembangkan balik, adakah sama? So saya akan lakukan proses checking. Jadi x squared plus 4x plus 4 dan minus 4, at the end it becomes the same at the top one, x squared plus 4x. Maka betul lah, completing the square saya ni dah betul, saya log lah. Walaupun saya mengamalkan tips di atas dan ada banyak cara lain saya tengok, tetapi still jangan lupa ya, semua pelajar lepas ni check balik, amalkan perkara tu. Okay, cuba lagi satu. Saya tahu mungkin ada yang dah terror benda ni, tapi macam saya cakap, saya nak serve semua student. Cuba kita buat lagi satu. Untuk Y pula. Okay. Yang cuba tu cubalah. Memang jawapan dah ada, tapi boleh tak kita buat balik kan? Okay. Complete the square of this one. Nah, at the end saya nak nampak berbentuk Y minus something ke. Jadi dalam kes ni, A sama dengan 1, B sama dengan negative 6, C kosong, abaikan. Jadi D saya akan jadi negative 6 over 2A, jadilah negative 3. Dan E saya tolak negative 6 squared over 4 times 1, jadi negative 9. Okey, kalau ikutkan dia akan jadi y tolak 3 kuasa 2 tolak 9. Right? But again, with having this kind of thinking, still saya akan check y squared. Jap, saya nampakkan supaya kamu nampak. Boleh tak menghasilkan yang atas ni? Y squared minus 6y plus 9 minus 9. At the end, it will be equal to y squared minus 6y. Comel, inilah kita punya computing the square kita. Okay, ada soalan setakat ni? Kalau tak nak cuba 4z squared plus 2z, silakan, tak ada masalah. Saya rasa student yang silap tu kebanyakannya dia tersilap bahagian apa tu, ni lah kot, kan? Just make sure of that. So for this kind of example 8, dia suruh tunjukkan dia merupakan persamaan sphere. So pada asalnya dia bukannya dalam persamaan sphere. Persamaan sphere dia tak ada dalam sebutan x kuasa 1, y kuasa 1 dan z kuasa 1. Dia mesti dalam x squared, semua dalam squared. Dia tak ada ni. So sekarang ni dia suruh kita complete the square. Daripada situ kita boleh nampak bahawa center dia ialah negative 2 plus 3 and z plus 1. Okay. Itu pun jadi permasalahan sebab beberapa pelajar dalam topik coordinate geometry dia terlupa bahawa x tambah 2 kuasa 2. Okay, contoh saya beritahu nanti apa kesilapan lazim
saya embed sekali lah supaya kamu tak melakukan kesilapan tersebut dalam final exam. Okey. Ini dia baca 22, negatif 3 dan 1. Jadi dia terus jawab HKL, ni yang salah ya, merah. Dia jawab adalah 2, negatif 3 dan 1. Sayanglah. Sayang. Ni salah lah. Sebab formula dalam kurungan ni ialah X tolak. X tolak. Jadi ni pun Y tolak. Jadi actually jawapan yang sebenar dia kenalah reverse the sign negatif kan. HKL ni adalah negatif 2. Negatif 3 kita negatifkan. Tolak-tolak jadi 3. Ni pula jadi negatif 1. Ni yang betul. And assuming that you already managed to complete your square completely dan kita samakan penyebut tanpa sebutan X, Y, Z di kanan, jadi ini kita samakan sebagai R squared. Jadi R squared equals to A. Saya tak nak tahu R squared, saya nak tahu radius dia, dan radius dia akan jadi square root 8. In normal mathematical operation, R sama dengan tambah tolak sebab kita tahu radius bukannya dalam negatif, jadi kita positifkan dia. Jadi cukuplah kalau kita letak R sama dengan square root 8. Soalan ni slide dia panjang tapi intention dia senang je, ialah objektif dia ialah kita nak tunjukkan dia merupakan persamaan sphere. Okey, kita balik kepada asal. Kita dah ada sphere, kita dah ada hemisphere bentuk asas. Sekarang ni kita nak pergi kepada bentuk yang seterusnya, parabola. Sebab mana tahu dia kata show that this equation is parabola. Kalau soalan macam tu, kita kena take note lah bahawa kita kena pandai manipulasi algebra kita . Okay, saya besarkan dulu bahagian ni. Okay, untuk parabola paraboloid bentuk asas dia ialah z equals to x squared plus y squared. The difference we have coefficient at the bottom there. So kalau dimanipulasi formula macam mana pun, okay, ni kalau z dalam sebutan z kalau korang perasan dia ada di batas paksi z dan dia boleh dipaksi y dan dia boleh juga dipaksi R. Okay, sekejap. Kita pergi satu-satu. Dia tak boleh semua dalam Z. Oh, boleh-boleh. Kita dalam formula ni semua kita boleh manipulasi kepada Z, saya perasan. Contoh yang C tu, sebelum kita belajar melukis, saya bagi tahu dulu. Kita kena mahir dengan bentuk asas dia. Sekarang ni kat situ dia ada juga X dan Y. Saya assume dia boleh juga dalam bentuk X squared per A squared plus z squared per b squared dan juga satu lagi x y squared per a squared plus z squared per b. Dia tak ada b squared kan, dia bawah ada squared, dia ada squared juga bawah. Okay, sekarang ni kita akan go through macam mana kita nak melakar parabola ya. Ada korang tanya soalan ke? Ada ya. Semua dah masuk 35 pelajar. Teman 34, teman saya semua dah hadir. Alright. Yang dah hadir jangan lupa tanda yes dekat Google Classroom . Okey, kita balik kepada lakaran. Okey, z sama dengan x squared plus y squared. And in my previous lecture I already mentioned if z is the main variable, better kita letak Z di paksi menegak. Dan memang Z kita sedia maklum di paksi menegak. So kita jadikan sandaran tu. Okay, pada soalan ni Z masih di paksi menegak. Cara nak selesaikan ni ialah kita bentukkan dia dalam 2D dahulu. 2D dahulu. Dan 2D ni kita ada dua penyebut pula yang berbeza. Jadi kita ada dua 2D. So yang pertama kita jadikan Z melawan X dulu. Okay, kita samakan Z sama dengan X squared sebab kita buat Y sama dengan kosong. Satu lagi pula Z sama dengan Y squared yang mana X sama dengan kosong. Pecah.
Alright, so kalau dalam gambaran asal, kalau X melawan Z, kita tahu kalau graf kuadratik memanglah dalam bentuk macam ni. Okay, sorry tak kena origin. Tetapi kalau kamu nak lakar lagi cantik, supaya lakaran kamu tu lebih realistik, saya cadangkan untuk student yang lupa atau tak hafal, apa salahnya kalau kita buatlah X. Kita buat cara lama. X negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Yang mana pada paksi X ni, ni lah negatif 1, ni negatif 2, 0, 1, 2. Ni nak train kita macam mana bentuk tu. Ini sebab ni senang, ni X kuasa 2. Nanti soalan seterusnya ada 2 X kuasa 2, 5 X kuasa 2, dia jadi lain lah pula bacaan dia, dia punya bentuk dia lagi tirus. Okey, sekarang ni kita pergi ke Z. Z sama dengan X kuasa 2. Okey, so berapa? Ni jadi 4, 1, 0, 1, 4. Nanti kalau kamu nak plotkan kepada paksi Z, 1, ni 1, 2, dia jadi 4. Pandai-pandailah kamu plot supaya dia betul-betul mencerminkan X kuasa 2 tu. Dan sebab soalan ni, macam saya cakap, dia tak apply sangat kepada soalan ni sebab dia penyebut dia 1 dulu. Jadi bentuk dia akan dapat sama juga untuk Y kuasa 2. Y kuasa 2 pun samalah kalau kamu plotkan dalam table pun. Y negatif 2. Negatif 1, 0, 1, 2. Kamu boleh dapat idea Z sama dengan X. Y kuasa 2, 4, 1, 0, 1, 4. Okay. Tak apa, beza dia kali ni Z, Y melawan Z. Dan kalau kamu sketch dia betul-betul nanti, dia pun akan jadi macam ni juga. Betul-betul sama bentuk dia. Kecerunan dia pun apa semua sama. Sebab penyebut dia satu. Okay. Assuming that we already have a clear picture here, kita nak transform 2D ni kepada 3D. Okay, sini letak mana? Sini boleh. Okay, so sama juga, bayangkan kita ada paksi X, Y dan juga Z. Okay. Dan cuba kamu lukis dulu X melawan Z. Bayangkan X melawan Z itu kita bawa ke depan, dia akan jadi bentuk macam ni. Tak cantik ya, tak nampak 3D saya tu. Kalau Y pula, dia daripada kiri sini ke kanan. So dia tak nampak kat sini. Saya sekali lagi ya. Ke kanan. Kalau kita sambungkan, dia merupakan satu macam mangkuk. Jadilah bentuk paraboloid. Yang mana equation ni ialah Z sama dengan X squared plus Y squared, sebenarnya dia over 1 over 1. Bentuk asas dia kan per A kuasa 2 per B kuasa 2. So dia per 1 lah dalam kes ni. Okey, ada soalan setakat ni? Dan kalau korang perasan, ini center origin ni kosong-kosong. Sebenarnya persamaan asas dia, dia akan jadi X tolak H tambah Y tolak K. Tapi let's assume we don't go for that one first. Mungkin dalam assignment saya boleh, tapi sebab dalam nota langsung tak ada soalan tu setakat ini, dan nota pun dia tak bagi tahu nota kalau dalam bentuk HK yang berbeza. Jadi dalam contoh ni semua dan formula yang diberi hanyalah HK kosong-kosong setakat ini. Saya tengok memang dia tak ada. So saya kena pegang pada benda ni lah. Okay, ada soalan tak?
Kalau tak ada, izinkan saya pergi ke C terus. Kena B dulu. Okey, B dululah, sorry. Kena juga pergi B sebab B kecerunan yang berbeza. Okey, B pula dia sesuatu yang berbeza, yang mana kali ini dia menyatakan dalam sebutan Z juga, tapi beza dia ialah 2X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 pecah kepada 2 2D punya graf juga. Satu Z melawan X, yang mana Z sama dengan 2X kuasa 2, yang mana Y sama dengan 0, dan juga Z sama dengan 3Y kuasa 2, yang mana X sama dengan 0. Okay. Maybe some of you realize that this is not the equation of a paraboloid. Mana per-per dia tu? Per A kuasa 2 dan B kuasa 2. Actually, this graph is also the same when we manipulate it. It will become X squared over, kalau kita bahagikan 1 per 2, dia jadi 1 per 2. Kita manipulate dia dengan kita bahagi 2. So, dapat A dia lah. Dan juga untuk Y kuasa 3, dia per ayat. Kita bahagikan 3. Dapatlah 1 per 3 di sini. Okey. Sekarang ni kita nak lukis. Okey, sorry ya, saya tunjuk. Ini jawapan yang tadilah. Untuk A, kita dapat satu mangkuk yang mana length dengan width dia sama. Tapi untuk yang ni, length dengan width dia berbeza, dan saya perasan ada kesalahan dalam nota ini. Yang mana saya nak nyatakan terus. Kita betulkan eh. Okey. Sebab dia letak yang kat kanan ni Y kat atas ni, tak betul lah kan, dia patutnya Z lah. And then kecerunan ni saya check pun berbeza. Daripada inspirasi tu saya tengok, lain macam graf ni. So, I utilize the plotting plotting table tu punya cara lah. Pada mula saya letak X sama dengan negative 2, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, dan melawan Z, 2X kuasa 2. Dan buatlah negative 2, 2, 4, 3, 2, 8, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 8. Okay. Y pula sama juga. Saya buat idea yang sama. Kita dulu dengan 1, 0, 1, 2. Z, 3Y squared. Kali ni 3. So, maka negative 2, 4 kali 3, 12. Okay. Yang ni 3. 0, 3, 12. Okay, so kalau kita nak lukis, kita nak lakar lah sketch eh. Yang the first one ni, okay, yang mana Z, X, X melawan Z. Kalau dia 1, dia dekat 2, so 2. Dan bila dia 2, dia di 8, tinggi lagi lah. Okay, so kita akan dapat lebih kurang macam ini eh. Saya lakar huduh yang ni. Bodoh sangat. Tarik balik. Okay. Lagi bodoh. Lagi sekali lah. Okay. Kenapa saya kata yang dalam slide ni kurang tepat? Sebab kalau kita try plot Y melawan Z, pertama sekali dia dah silap dah kat situ. Yang tu XY kan? Sebenarnya Y melawan Z. Okay. Cuba saya kalau 1, dia lagi tinggi sebenarnya, dekat 3, lagi kurus sebenarnya. Kalau dia 2, lagi tinggi, kurus. So, kalau kita nak melakar sepatutnya, yang ni lagi kurus compact dengan yang seperti di slide. Dalam slide ni, dia tunjuk bahawa equation ni adalah equation oval ellipse, ya, ellipse, sorry. Betul juga, boleh juga kalau guna cara tu.
So kalau kamu nak combine saya punya plotting ni dengan kalau kamu pandai lakat ellipse, teruskanlah. Tak ada masalah eh. Jadi dia 3, 2. Okay, so sekarang kita combine ke dalam bentuk 3D, yang mana yang mencabar yang tu kalau kita nak lakatkan. Okay, X, Y dan of course we have Z. Okay, satu-satu dulu. Mula-mula kita buat X melawan Z. Normally it will be saya buat gemuk sikit ni. Macam ni. Yang Y pula dia kurus lagi kalau ikutkan dalam pengiraan kita ni. Okay. So dia still bentuk mangkuk, tapi mangkuk dia tu orang kata kurus dekat dia punya Y. Okay. Jadi dia jadi satu paraboloid yang lain daripada gambar ni sebenarnya. Dia ni dia gemuk dekat Y kan. Tapi saya cakap tadi dia saya rasa dia silap kira orang yang buat slide yang tu. Dia sebab katanya dia apa tu, dia ke arah sana eh. Tapi bear in mind eh, lakaran yang dilukis ni mungkin ada sebab dia. Sebab dia tunjuk dalam bentuk kali ni dia apa tu, macam mana saya nak cakap. Sepatutnya ni Z ni. Saya pun pelik kenapa dia nak buat X kat atas ni. Dia sepatutnya X, Y, Z menegak kan. Sebab penyebut dia ialah Z. Saya dah dapat check eh nota ni. So hati-hati bila saya plot balik dengan satu software, dia bukannya lukisan ini. So saya lebih percaya kepada lakaran saya ni yang mana saya dah plot in betul melawan Z dan sepatutnya macam ni lah. Okay, so jangan, hati-hati bila study nota tu. Kalau confused boleh tanya dia dalam group atau kita boleh clarify terus penjelasan dia dalam kuliah seperti hari ini. Live session memang betul menarik. Saya nak buat video pun jadi saya kena betul lagi, baik saya beritahu student terus supaya clear. Okay, make sure bentuk asas dia tepat ya. Dan lukisan tu train melukis. Saya lukis ni pun mungkin tak nampak nampak cengkung sangat dekat Y tu. Saya kena training untuk lukis atas kertas supaya dia clear bahawa dia berbeza lah sama ada length dengan width dia. Yang ni sama. Kalau korang tengok saya lukis ni sama kan. Sorry lah. Sebenarnya dia kena kurus lagi. Mencengkung lah. Okay, saya buka kepada soalan jika ada sebelum kita proceed yang seterusnya. Kan ada chat ni, korang ni krik-krik je ni. Krik-krik kalau faham tak apa ya. Saya doakan semua faham lah, jangan tak faham pula. Alright. Atau mungkin sebab korang tak buat, tak cuba lagi. Kalau nak cuba, nanti kita cuba tutorial sekejap dalam masa satu jam terakhir ni. Okay, cuba kita tengok sekejap sampel soalan C ni. Mungkin saya buat C imbas lalu eh. Kalau tak ada soalan, saya teruskan eh. Saya clear. Okay, beza dia kali ni. Ini saya tunjuk gambar kasar je sebab lukisan dia akan dalam bentuk lebih kurang sama juga. Cuma beza dia dekat paksi mana sekarang ni. Okay. Yang mana X sama dengan Y squared plus Z squared. Of course over 1 in this sense. Tetapi kita jadikan kalau boleh X sebagai paksi menegak kali ni. Pertama melawan Y. X dan bentuk dia samalah sebab dia kuadratik kan. Yang mana this is graph represented by X equals to Y squared. Okay, sebelum saya pergi seterusnya kepada yang X melawan Z cuba kita lakarkan sekejap graf pertama ni dalam sata XY. Mana bentuk dia?
Dia jadi macam ni. Susah nak ukir. Ha, kalau ikutkanlah sekali. X dengan Y eh. Oops, dia jadi sini eh. Saya silap lukis. X menegak, Y baring. Sini. Saya kena imajinasikan. Baringkan dia. Okay, yes. Okay. Betul tak? Saya punya imajinasi. Kalau kalau salah, betulkanlah. Y, X. Yes. Correct. Right now is Z melawan X. X melawan Z. Dan samalah sebab ni Z kuasa 2 je. Jadi macam ni juga. Saya cuba, boleh ke kalau kita nak lukis ini. This is X, this is Z. Kali ni X menegak, dia jadi ya. Macam ni kot. Sekali lagi, tak buat hati. Okay, cuba combine this thing together. Dia akan jadilah satu bentuk parabola di pasi X positif. X, Y, Z dalam bentuk, kita lukilah satu-satu. Ha, satu macam ni dulu. Satu lagi macam ni, tak nampak kot. Dia hidden. Yang tadi yang ni hidden. Okay. Sekali ni. Satu lagi pula pada Z. Ni nampak. Yang ni hidden. So dia jadi satu bulatan. Ini paraboloid dia. Dan saya pasti ramai yang menyatakan kalau kamu tengok graf, tak sama pun. Kenapa tak sama? Sebab diletak X sebagai paksi menegak. Kalau saya biarkan X, tak salah pun kalau saya nak biarkan X di paksi depan belakang. Mesti jadi bentuk mangkuk juga. Macam ni lah tapi menghadap ke depan. So saya ulang, dalam Melaka, jangan sekadar bentuk saja yang korang betul, korang kena pasti label paksi. Axis tu semua kena label ya. Kalau kamu tak label, mungkin maka akan itulah sebab kita tak tahu dia orientasi dia kepada mana. Okay, make sure again, label please. Okay, saya nak maintain X ke depan, boleh je lukis. Cuma orang yang buat slide ni dia rasa susah. So yang ni dia betul. Cuma orientasi dia berbeza dengan saya, saya pun berbeza orientasi dengan dia. Actually it represents the same parabola. Jangan lupa label paksi. Okay. Okay. Satu lagi contoh parabola. Yang ni agak senang sebenarnya. Sebenarnya cuma dia tambah satu parameter. Dia manipulate kat situ. Yang mudah dia kali ni ialah ini mungkin saya tak tunjuk habis. Jawapan semua dah ada. Tapi how we achieve that method. Z sama dengan 4 minus X squared plus Y squared. So at the end dia akan jadi betul lah. Dia dalam bentuk 4 tolak. Boleh tak saya maintain Z kat sini? Tak apalah. 4 Z sama dengan X squared plus Y squared. Of course this coefficient of 1. Ini masih merupakan paraboloid tetapi beza dia ialah macam mana kita tahu dia dekat 4 tu. Okay. Untuk memudahkan supaya kita tak payah nak banyak menghafal, sama juga konsep dia ialah
saya saya gunalah poin tu apa bila saya guna koordinat tu. Okay, first of all, this is when y equals to 0. Okay, so z sama dengan berapa? Kalau y equals to 0, saya tunjuk pelan-pelan. Z sama dengan 4 minus x squared. Ni zon 1, ni zon 2. When x equals to 0, vice versa, z sama dengan 4 minus y squared. Menggunakan pengetahuan function yang sedia ada, sebenarnya kita dah boleh lakar dengan cepat. Dia adalah bentuk masam jika z melawan x. Tapi bentuk masam ni dengan pintasan 4. Yang ni mungkin saya tak payah ajar balik lah. Mungkin korang dah lagi teori daripada saya ni. Tapi dia bentuk masam. Tapi dia bukannya masam di sini. Bukan. Ini kalau dia bersilang pada kosong. Atau x squared lah. Tapi sekarang ni dia 4. So kita tanda 4 dan kita lakar lah. Dan pintasan dia 2. Benda ni kena teori juga eh. Back to basics of basic mathematics back. Okay, sama juga untuk case y, sebab dia y coefficient dia sama, maka y pun dia akan bentuk yang sama. Dan kalau kamu zahirkan graf 2D itu, dia akan jadi satu parabola terbalik, mangkuk terbalik. Tetapi yang penting juga dinyatakan di sini ialah titik yang mana dia bertemu pada paksi Z, iaitu titik 4 tu, dia highlight. So benda yang penting untuk kita summarize balik, label kita dengan axis, titik-titik penting pun kalau boleh kita letak. Contoh macam titik pintasan ni 4, yang tadi tu kosong-kosong. Kalau boleh cuba biasakan letak. Dan benda ni lagi quite critical, I suppose, if it involves sphere. Sphere dia ada radius, dia ada center. So kalau kamu nak lakar tu, buat balik mana center dia dan mana juga radius dia. Saya perasan dalam test sebelum ni, dalam melakar, kadang-kadang ada setengah student saya tak bagi markah kerana dia tidak cukup maklumat yang, okay, kan bahagian sketching tu 2 markah untuk bentuk circle, ellipse apa semua. So kalau dia tak label apa-apa langsung, saya tolak markah, saya tolak lagi. Ada setengah student pula dia letak lebih lengkap. Contoh macam parabola kan. Parabola dia ada directrix. Dia ada, dia tak ada letter-letter, dia ada directrix lah. So ada yang rajin, dia sampai label directrix. That's fine with me, tapi markah maksimum 2. Yang saya terpaksa tolak markah tu kalau kurang sangat maklumat, termasuk mana pintasan dia tak letak, dia tak label directrix, lagilah dia tak buat. So yang tu akan mengurangkan markah. So kalau dalam kes ni, kalau soalan ni sketch the paraboloid 2 markah, saya akan tengok bentuk, saya mungkin tengok axis dan saya akan tengok pintasan, bergantung pada markah lah. So make sure yang paling penting bentuk asas, dan jangan lupa label axis. And if you have more, then label the point. Okay? Ada soalan setakat ni? Sedih ya korang? Dah tengok ya, mana tahu ada yang betul ya korang. Okay? Saya risau pula. Aduh. Kalau okey betul tak apa. I think shall we have a quick break eh sebelum kita pergi ke bahagian terakhir, iaitu cone lagi senang lukis lah sebab dia tajam, tapi let's have a quick break first eh. By the way, semua staff matematik lah kena bekerja dari rumah dah sepenuhnya. Sebab by the way, for your information, ada 3 staff UMP dikabarkan menerima
dijangkiti oleh COVID-19. Jadi tiga orang eh. Dan saya dah tahu dah jabatan mana. Jabatan saya tak adalah. Nasib baik, tapi tak kisahlah. Mesti semua kena hati-hati. Lama lagi lah kita kelas online lah. Lama lagi lah bila saya cakap, oh krik-krik je. Lama lagi lah. Apa ni? Okey sir, apa ni? Okey. Okey benda? Okey apa eh Zulaika dengan Fahmi, saya tak tahu okey apa. Saya pun layan lah, okey sekejap. Okey. Saya tulis apa ni? Rehat sekejap eh. 5 minit kita datang balik, kita pergi ke corner. Oh ya, yeah. Saya akan pasang satu lagu, jangan terkejut. Lagu ni student degree saya request untuk saya pasang. Sebab dia orang kata, tak tahulah dia orang minat sangat lagu ni buat sekarang. Saya pasang je, tak tahu kau minat ke tak. Kalau tak minat, tutup link lah eh. Ada orang tahu punya lagu ni. Saya pun tak tahu dia orang request. Kadang-kadang saya pasang lagu kan. Sebab kelas dengan dia orang sama juga kan. Ya yeah, betul. Tika, attack on Titan. Hebat aku lah kalau saya buat quiz kan. Siapakah watak-watak dalam attack on Titan? Oh, boleh jawab. Berapakah jenis Titan yang ada? Saya pun tak tahu. Actually saya baca attack on Titan honestly. I think 5 years back saya baca Attack on Titan, tapi saya tak tengok saya tak tengok anime. Saya baca manga je. Sebab anime dia, saya tak suka tengok anime pasal melerik lah. Saya baca cepat lagi, nak tahu cepat apa-apa. Saya baca lah sampai saya dah tak ada masa nak baca lah. So saya merindukan sangat-sangat baca One Piece. One Piece pun dah tak baca dah. Bleach, dulu saya baca kejap. Eye Shield, Attack on Titan saya baca sampai tak ada masa.
So enjoy your life. Bila stress buat technical mat, bacalah sekejap, tak ada masalah. Dahsyat dia orang punya komik. Cuma lagu tu saya pun sedap mana lagu tu kan? Sedap kan? Adeh. Oh, semangat terus eh Amin Oman. Saya ingatkan kamu dengar nasyid baru semangat. Rupanya dengar lagu Ultraman macam ni baru semangat. Tak faham sedap. Tak kisah. Jadi kita happy-happy. Belajar apa pun mesti kena sentiasa happy buat apa pun. Kalau bagi saya pula, sambil saya mengajar, saya belajar, kena happy juga, kena relax, kena chill. Dan segala pemikiran yang tak seronok ini kita abaikan. Belajar bukan tak seronok, belajar dia susah, dia letih. Tapi kalau korang dah rasa belajar tu dah macam alah belajar lagi, benci lah tengok benda ni, bila ada pemikiran tu, that's not good anymore. Okay, kita kena try relax bahawa belajar ni sebenarnya dia akan buat kita lebih bijak dan memang tuntutan untuk kita belajar. Belajarlah apa-apa ilmu yang bermanfaat pun, janganlah kita sampai benci benda yang kita belajar tu. Itu jadi so sad lah, so sad. Man, kita boleh minat sasario tapi tak boleh nak minat technical man. Tak boleh lah kan? Okay lah, banyak sangat bebel saya pun boring yang cakap sorang-sorang ni. Kita teruskan ya, kita sikit lagi nanti. Sekejap je kita fokus dalam cone kejap. And how to get the idea on the sketching of cone, then we can have our long break ya. Okay, buka balik. Oh, saya tengah present lagi, tak tutup lagi. Okay, present. Okay, cone eh. Okay, tadi kita dah tahu basic equation of a sphere. Kita ada hemisphere, bentuk dia, persamaan dia, standard dia, the of course the paraboloid, and lastly is about the cones. In the cones we have a basic standard equation of z equals to square root of x squared plus y squared. Saya tambah sikit lah, kira kalau kita main square root ni dia ada tambah tolak juga kan, dia boleh tambah tolak square root x squared plus y squared. Tapi bentuk di atas ni ialah positif, eh, positif square root of x squared plus y squared. Dan sama juga, saya rasa tak ada masalah lah kalau kita buat terus y, boleh juga dalam bentuk cone. X squared tambah z squared, dan juga last sekali x sama dengan tambah tolak y squared plus z squared. This is a standard. Cuma orientasi dia berbeza nanti. Okay, now how to get the idea right now? Okay, these three question is different, and even C dalam sebutan Y menarik kat situ. Sekarang ni macam mana kita nak dapat gambaran kasar, di manakah bentuk dia dan teknik-teknik untuk kita dapat melakar dengan betul. Jangan depend kepada jawapan kat kiri ni. Kalau saya, jangan depend dululah kan. Our style is our style lah. X squared plus y squared, ya. Okay, first of all, try to reduce it so that it will be in the form of a single z, eh. Jadi tambah tolak square root x squared tambah y squared. Right? Suppose that we don't have, kita tak hafal bentuk dia. Tak ada masalah, kalau saya, saya akan plot juga, eh. Saya akan plot dalam sebutan x dan juga sebutan y. Okay, kalau yang pertama, z sama dengan tambah tolak square root x squared, yang mana dalam kes ni saya jadikan y sebagai kosong. Yang kedua pun sama juga, saya guna approach ni, y squared, yang mana x sama dengan kosong. Okay. And then I would like to represent it dalam bentuk table lah. Yang mana x, satu lagi pula z sama dengan okay, ni menarik.
dia ada tambah dan dia ada tolak. So saya buat tambah dulu, square root x squared, satu lagi negative square root x squared. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kamu boleh buat lebih, tapi ini bagi saya basic lah kan, supaya kita nampak orientasi. Negatif 1, 0, 1 pun dah boleh dapat, tapi kita panjang sikit je. Ini saya punya standard punya range lah. Saya rasa Dr. Khairulba dulu pernah ajar korang waktu basic math dulu. How to plot the function of the graph. Lebih kurang lah cara dia. Dengan cara saya ni sama lah, saya ikut kat. Okay, sekarang ni negatif 2, 4. 4 square root 2, 2 lah. Negatif 1 kosong 1, 1, 1. 0, 1, 2. Yang ni pula dia akan jadi negatif 2. Ni negatifkan, negatif 1, 0, negatif 1, negatif 2. Jadi kalau kita plot X melawan Z, Z melawan X, sorry. Saya suka juga nak maintain Z ni menegak dan X di horizontal. Okay, so kalau X1 dia di 1, kalau X2 dia di 2, 1, 2, 1, 2 dan kita ada negatif kat situ dan negatif 2. Okay, so bila X negatif 2, dia 2, 1, 0, 1, 2, sambung lah. Guna pembaris ya, jangan macam saya. Ini adalah graf apa? Positif square root x kuasa 2. Dan sebab kita ada satu lagi, negatif x kuasa 2, kita bahagi negatif, negatif 1, negatif 2. Jadilah dalam bentuk satu lagi, supaya dia tidak ada apa tu, pecahan satu straight line, straight satu dash line. Bila tengok, samalah dengan lakaran yang dilakukan di sebelah. Proses is as important than just the memorization lah. Okay. Ingat bagus, tapi tak tahu macam mana nak buat lagi teruk lah. So, dah dapat ni, tadi Z, ini pula Z melawan Y. Dan sebab function dia sama, dia coefficient dia satu-satu, saya shortcut lah bentuk dia sama lah, exactly the same, just different axis. Now comes the challenge, is that you try to bring the 2D into 3D. Ini susah. Susah sekarang lah, nanti tolong kawan dah terror tu, hebat lah. Okay, X, Y menegak. Z. Okay, cuba buat X melawan Z dahulu. Kita fokus X dengan Z dulu ke saya nak buat satu-satu? Saya buat satu-satu balik ya, saya padam, sorry. Kita go lagi step by step. Okay, yang ni X dengan Z kita lukis dengan cantik straight line. Tapi kalau dalam 3D, X di sini dan Z di sini ya. Okay, ni X, ni Z. Cuba bawa yang lukisan atas tu ke bawah. Okay. Dia jadi dalam bentuk. Sekejap saya tunggu adjust. Ya. Yang ni pula kat belakang. Satu lagi pula jangan lupa kat bawah pula. Yang mana untuk represent negative square root x. Dia jadi sini, sini. Dan bila dah, mungkin kita slowly masuklah Y. Y pula, sini tak nampak, sini nampak. Dan tukar ke bawah, dah nampak dah, susah nak lukis.
Kalau kita sambungkan titik tu, jadilah kon di atas. Tu Y dengan Z pula, satu kat sini kat dalam tak nampak, satu kat depan. Hop. Dan kita sambungkan. Sorry lah, sangat buruk eh. Okay. So, cuba kita sambungkan titik-titik tu. Saya assume kamu boleh faham kalau kita solid line tu, maksudnya kita visible. Kalau dash line tu, dia di bahagian yang tidak visible. Ni korang nanti adalah. Jadilah bentuk seperti yang dalam slide, dalam bentuk ni. Dia pun lukis solid lah ke ni. Okay. So, saya ulang balik eh. Pertama, yang paling penting tahu bentuk standard equation and how to solve it by letting any of the variable to be zero. Kita adakan ada dua graf. So, bentukkan kepada 2D dulu. Daripada 2D, kalau nak lukis direct, kalau kamu boleh nampak, tak apalah. Kalau tak boleh, satu-satu macam saya buat tadi, X dengan Z dulu. Lepas tu baru saya masukkan Y. Dan cantiklah jadinya. Okay, cuba kita tengok lagi satu. Yang ni pula, kalau kita tak pandai nak manipulate, kita tak pandai nak baca equation. Sebenarnya dalam kes yang soalan B ni, dia tiada negatif. Dia cuma ada positif square root x squared plus y squared. Maka dia hanya fokus di atas. Beza dengan soalan A tadi. Soalan A tadi, dia ada plus minus. Untuk soalan yang ni, ialah positif saja. Jadi dia berbentuk kon di atas. Nah, saya tak perlu lukis balik. Cuma bayangkan saya padam kat bawah ni lah kalau saya nak. Ya. Ha, kalau yang ni saja kon di atas saja, jadi dia jadilah z sama dengan square root x squared plus y squared untuk positif saja. Negatif tak payah. Kalau negatif saja dia di bawah lah, betul? Okey, apa jadi kalau kita dapat soalan macam ini? Yang mana kali ini dia melibatkan penyebut yang lain. Saya clear. Penyebut dah lah lain. Y bukannya Z. Tambah dengan negatif pula. Okay, sekarang ni bayangkan tak ada lukisan kat belakang kiri ni. Tak ada, bayangkan eh. Ni kalau sebutan Y, kalau sebutan X, lagilah. Kita nak dapat idea. Jangan cemas. Kita relax je. Kita ambil lah dulu. Y sama dengan negatif square root x squared. Dalam kes ni saya jadikan z sama dengan kosong. Dan yang kedua pula, jadikan negatif z squared. Yang mana yang ni kenapa jadi macam ni? Sebab saya jadikan x sama dengan kosong. As simple as that actually. Untuk saya nampak bentuk dia, mestilah saya lakarkan. Bukan, sebelum saya lakukan, saya nak letak ni dulu. Apa saya cakap je? Table dulu. Y, yang ni, sorry. Ni X. Sebab dalam ni, Y sama dengan negatif square root X squared. Jadi saya masuk negatif 2, negatif 1. Apa ni? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, korang buatlah kejap. Si saya je buat. Korang sambil buat lah. Nah, buat kejap. Bagi dapat jawapan dulu sebelum saya. Bila dah dapat tu, nilai kat dalam. Cuba do simple plotting. Ni X melawan Y dan yang di kanan pula merupakan X melawan Z. Apa X pula? Tadi usahkan. Y melawan Y di sini. Perkara variable Y ni Z.
So ini jadi if x negative 2 boleh ke dapat terus ni? Negative square root negative 2. Ada dua nilai x. Kalau nilai x negative 2, 4. Negative 2, 4. 4 square root 4. Alamak, dia ada dua nilai eh. Ini square root negative 4. Ini nak buat atas kertas sekejap. Sekejap eh. Okay, negative square root x squared. So negative 2 squared 4. 4 square root. Dia ada dua nilai. Itu tak ada. Tak ada. 4, 4 negatif. Okay, ini 1 jadi 1 squared adalah negative 1. 0, negative 1, negative 2. Okay, cuba saya plot sekejap ya. Okay. Kalau x kosong, kosong. Kalau x satu, y. Negative 1. Y 1. Y negative 1. Oh, betul lah. Kalau 2, y. Tapi dia jadikan dia positif ni. Memang betul, negative 1 betul kata awak. Tapi saya query sekejap, kenapa dia mesti di belah kiri? Adakah salah dalam saya punya ini? Idea dah betul, cuma dia moduluskan. Alright, tak apa, pelan-pelan lah. Negative 1, negative 2. Yang ni kalau ikutkan jawapan dia, dia jadi negative 2 kan? Negative 2, negative 1, 0. And this is negative 1, negative 2. Beza dia sekarang ni ialah kalau saya 2 di sini, ni negative 1, dia bukan kat sini. Dia kat belah kiri yang ada gambar ni. So saya nak fikir sekejap apa yang saya buat silap kat sini. Saya perasan yang dia jadikan dia modulus ni sebab dia kat sini. Sekejap eh. Y sama dengan negative square root x squared. Dia moduluskan, maksudnya there exists some apa tu, kalau kita square root kan dia jadi plus minus kan. Saya tertanya kenapa dia terus dia guarantee y sama dengan negatif modulus x ni. Kalau saya buat kuasa 2, dia jadilah lagi teruk. Jadi negatif kuasa 2, so kita square-square. Negatif y. Saya perasan daripada equation yang pertama ni, dia juga dijadikan ni adalah negatif y. This is also true lah by the sense. Tak ada masalah ni. Cuma kalau dalam kes ni dia ada sebutan y yang mana dia jadikan dia sebagai modulus. Okey, sekejap eh. Apa kalau kita saya tersilap, bagi tahu saya akan betulkan balik lah. Kalau pemahaman saya tak apa-apa tepat lah, saya akan betulkan balik. Yang ni pun adalah y sama dengan square root x squared. Betul lah.
Okey, cuba saya buat dua je. Tapi ni negatif Y. Okey, X, saya buat Y, saya buat ni negatif. Saya cuba buat plotting sekejap ya. Negatif square root X squared. Satu lagi pula negatif Y. Square root X squared. Okay, tanpa saya elakkan dulu. Oops. Okay. Let's say negative 2, negative 1, 0, 1, 2. This one negative 4. 4 plus minus. Lepas ada plus minus tu punya. Kan? Okey, saya rasa saya dah nampak. Saya cuba buang yang last ni dulu. Mungkin saya terlepas satu benda. Y sama dengan negatif, saya asingkan dulu, plus minus X squared. Kalau saya jadikan dia 4, okay, saya buat lagi slow. Pertama saya X squared, kemudian saya square root X squared, kemudian saya negatifkan X squared. Mana tahu boleh dapat kan? Saya try eh. This will be 4. Kalau ikutkan ni jadi tambah 2 dengan tolak 2. Ini jadi tambah 2 dan tolak 2 juga. So kalau saya masuk dalam graf kan? Kalau X negatif 2, negatif 2, 1, 2. Dia sepatutnya ada dua nilai Y. Ni Y melawan X kan? Negatif 1. Negatif 1 pula, square root 1. Square root 1 jadi plus 2. Plus 1. And also minus 1. You negatifkan. Also jadi plus 1 dan negatif 1. Okay. Alright. Kalau X kosong-kosong lah senang. Kalau dia negatif 1, 1 dia jadi nilai ke atas, 1 jadi nilai ke bawah. So yang ni pula negatif 2, 1 kat 2, 1 kat negatif 2. Okey, dah nampaklah sikit. Tapi saya curious ni dekat bahagian ni. Yang tu yang saya tak berapa nampak jadi 1. Ni jadi tambah 1, tolak 1 juga. Lepas tu dia terus tambah 1, tolak 1. Yang ni yang saya kurang pasti. Kenapa kita tak boleh semuanya berada di nilai positif. Alright. Tak apa. Nanti saya akan cari penjelasan dia kenapa dia moduluskan. Okay, saya tak maulah bagi penjelasan yang silap, tapi saya akan membetulkan dalam next lecture akan datang kenapa dia moduluskan ni. Dia tiba-tiba sesedak hati atau student boleh nampak dulu kenapa dia moduluskan. Kalau ada boleh bagi tahu saya terus lah. Kalau tak, saya akan cari jawapan sendiri dan saya akan beritahu dalam kuliah akan datang. Okay, nak tanya. Ya. Tanyalah. Kenapa, kenapa cone tu pada pasti X tu punya tu punya lebar dia. Bukan Y. Negatif square L square ke? Terus patut tu. Okey, ulang balik soalan awak. Y kita dah jadikan sebagai negatif square root X square. Okey, soalan awak ialah sepatutnya cone tu, dia ketinggian cone tu pada pasti Y. Kan?
Betul. Okey. Pada paksi Y. Cuba tengok dalam gambar rajah ni Y di mana. Dia bagi baring kan? So tu, sebab tu kena Okay, aku jawab. Saya rasa silap. Betul. Y ni menegak. Saya faham. Betul. Kalau kalau kamu nak lakarkan dalam bentuk standard. Okay. Ni bentuk standard dia. X, Y menegak Z. Okay. Soalan awak tadi sepatutnya Y menegak. Betul. Okay. Kalau saya salah faham confusion awak, beritahu saya directly ya. Kamu sebenarnya kalau jadikan Z menegak, boleh. Tapi kalau kamu nak jadi Y menegak pun, tak ada masalah. X, Z, Y. Kalau kamu Y macam ni, dia akan jadi kon di atas. Eh, ni negatif kan? Sama ada di atas atau di bawah. Kalau dalam bentuk gambar rajah Y di atas macam ni, kalau yang macam ni, dia jadi macam ni. Dia jadi baring. Yang ni merupakan Y sama dengan square root X squared plus Z squared. Kalau kamu jadikan Y macam ni dan maintain pada standard punya apa, apa tu label of X kat tepi, Y baring, Z menegak, dia akan jadi macam ni. Tetapi kalau kamu selesa nak jadikan Y menegak, tak ada masalah awak. Itu ke soalan awak atau saya salah faham? Hello? Hello? Oh, cik abang. Saya faham dah, saya faham dah. Dah menjawab tak kekeliruan awak tu? Kalau tak menjawab, saya ulang balik. Faham dah, faham. Alhamdulillah, okey. Kalau faham tak apa. Tahniah sebab faham. Kita kena, kalau awak nak maintain Y sebagai tindaksi menegak, boleh. Make sure hati-hati label tu dengan orientasi dia tu. Sekarang ni yang saya tak puas hati, saya lah, bukan korang. Kenapa dia moduluskan? Itu jadi saya punya curiosity lah untuk saya tahu. Ke ada kawan kamu explain lah dalam ni. Jadi itu kan paksi Y, so betul lah kon tu ke bawah. Itu betul. Itu betul. Fahmi menyatakan negatif 2 tu kan paksi Y, so betul lah kon ke bawah. Ini kalau positif kan. Kalau negatif, sekejap. Kalau negatif memang lakon kat bawah, saya setuju. Itu bukan jadi isu saya sekarang ni. Isu saya sekarang ni ialah kenapa hanya dilukis yang di bawah. Sebab kalau kita square root ni, dia ada nilai. Kalau X positif ni okay, saya tunjuk apa yang saya tak puas hati ialah ini. Bila saya try plot AX, sini eh, semua boleh beri perhatian. Apa yang saya tak puas hati ialah kalau X sama dengan 1 sini, 1. Okey, dan kita kuasa 2 kan jadi 1 lah, solid, positif. Square root dia jadi plus minus. Sepatutnya pada hemat saya, dia patut ada kat sini dan juga di sini. Nah, itu je. Okey, yang mana saya akan cuba jelaskan pada kuliah akan datang lah. Lepas saya relax, saya tengok balik. Sekarang ni soalan Fahmi tadi ialah sepatutnya kon di atas ke kon di bawah tu semua ialah bergantung pada label paksi kamu. Kalau kita label X, Y, Z di sini, dia akan jadi kon di sebelah kiri ni. Dan jika kita jadikan Y sebagai paksi menegak, Y label, ni Z, ni X, jadi betul lah kon di bawah macam Fahmi kata. Okay, agree? Make sure label dia access please. Okay, saya rasa cukup sekadar ini. Saya rasa nanti saya buka soalan tutorial sekejap.
Soalan tutorial saya tengok banyak melakar dan ada jawapan. Boleh cuba buat. Cuma saya terpanggil untuk nanti kita selesaikan nombor 16 eh. So nombor 16 ni. Tangent to the exact plane eh. Yang lain ni semua soalan yang kamu kena manipulate. So teruskan buat latihan. Dan memang ada jawapan kat bawah tapi like I already mentioned, bila kita main dengan orang buat soalan ni kan, sometimes we tend to really follow the scheme. Mak, oh yeah, saya macam teringat ada orang tanya saya pasal skema, saya lupa. Alright, saya tak ingatlah subjek ni atau satu satu lagi. Okay, first of all, skema jawapan beza dengan kita bincang jawapan. Skema jawapan ada markah apa semua tu, normally we don't give it. Kalau ada lecturer yang bagi tu, itu bukan amalan biasa. Skema saya tak boleh bagi. Tetapi kalau kamu nak tahu jawapan yang betul, mungkin saya expect you tanya macam ni. Okay, this is how I do it. Inilah kerja saya dapat jawapan ni, berbeza dengan jawapan yang diberi. Itu kita boleh tengok. Cara kita belajar ialah kita cuba tunjuk dalam kerja kita and then kita present, this is my working and it should get this way. But the skema dapat lain. Skema yang saya masukkan ni ialah skema tutorial yang mana manusia yang buat, lecturer lain buat. Dan kalau kamu rasa jawapan yang tu tidak sama dengan kamu dan kamu dah pasti kaedah kamu betul, dan boleh kita perbincangkan dalam grup. Bahaya kalau kita terlalu taksub kepada skema. Macam saya belajar pun, kalau saya tengok skema jawapan berbeza, kita kena check sama ada langkah kita betul dulu. Jangan ingat jawapan tak sama, terus kamu rasa langkah kamu salah. It's very dangerous you guys, and girls. Kita, kaedah kita betul dulu. Kaedah betul, patut jawapan betul, dan baru kita tengok question. Kita cara kita semak macam tu. Jangan ingat jawapan tak sama, kaedah kamu salah. Ini saya punya, saya punya pesanan lah. Kalau kamu tak nak ikut, terpulang. Okay, sometimes you are not wrong. Sometimes when you do the methods right, you are already right. But maybe, maybe the answer, the scheme is not correct. Because the thing, dia letak jawapan, dia tak letak kaedah dia kan. Dia tak letak set-set. Dari situlah saya perasan yang graf tadi tu silap. Itu je. Dan daripada situlah saya persoalkan kenapa yang graf last tu saya tak puas hati kenapa dia tak tulis belakang. Itu saja. Nanti saya akan kaji dan kita akan jumpa lagi pada hari Selasa depan. Selamatkan berehat, selamat berehat dan kita jumpa minggu depan. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Oh, krik-krik aja. Okey, tak apa. Okey, ya. Yeah. Ada soalan? Ini soalan luar apa tajuk. Buat sikit. Ni test 1 tu tak ada skema jawapan. Test 1 tak ada skema jawapan. Jawapan saya ialah saya dah cakap tadi, skema jawapan ada tapi saya tak boleh bagi. Tapi kalau kita nak bincang jawapan, boleh. Boleh je. Macam kalau kamu nak tahu okey kenapa kamu silap, boleh je tanya. Dalam, kalau lagi baik, tanya dalam group supaya saya tak payah reply seorang-seorang. Malas saya nak reply seorang-seorang ni, especially di luar office hour. Kalau kamu rasa patut kamu dapat markah dan kamu tunjuk kenapa apa tu, kenapa kamu silap lah, saya boleh bagi tahu lah. Saya boleh bagi tahu kenapa kamu silap, kenapa kamu tak dapat markah yang tertulis. Itu saya boleh. Tapi kalau nak skema jawapan, saya tak boleh bagi. Amalan saya tak pernah bagi skema jawapan. Oh, dan okay. Kebanyakan lecturer lain. Faham eh? Faham. Saya harap itu penjelasan saya boleh kita buat korang faham. ada yang lain tak? Bye-bye. Okay. Tak ada soalan, ada soalan lain? Okay, next week kita ada topik baru eh. Topik vector. Nanti saya boleh share dalam Google Classroom. Bolehlah kamu nak tengok awal-awal. Kalau tiada, kita tamat di sini dahulu. Kita berjumpa Selasa depan. Stay safe guys. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Sama-sama semua.
Sama-sama. See you guys.